bersih hati, bersih otak, fikir, perasa. Lepas pada tu barulah suruh semaya. Maknanya cuci daripada syirik, dari perkara khurafat, dari perkara-perkara tak molek, cuci dah jiwa semua, barulah bubuh benih, iaitu semaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ayat 17 sampai 19 surah Luqman. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat Luqman memberi ajaran kepada anak dia. Ayat 17 ni Luqman cerita kepada anak dia, wahai anak kesayangiku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta larilah dari melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Beberapa perkara ada di dalam satu ayat. Yang pertama sekali, solat. Solat ataupun semaya. Setelah ayat belum pada ni, seolah-olah Allah atur nak jadi Luqman ajar anak dia supaya bersih dulu jiwa, bersih hati, bersih otak, fikir, perasa. Lepas pada tu barulah suruh semaya. Maknanya cuci daripada syirik, dari perkara khurafat, dari perkara-perkara otak-otak molek, cuci dah jiwa semua, barulah bubuh benih, iaitu semaya. Semaya ni adalah penting. Allah Ta'ala firman dalam beberapa ayat. Aqimis salah. Termasuknya, ya bunayya aqimis salah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Mungsuruhlah anak isteri kamu semaya. Lepas tu sabarlah di atas khas maya. Maknanya sabarlah dalam khas maya. Maknanya suruh, royak, tanya. Lepas tu apabila semaya, semaya kena khusyuk, kena tanyang semua tiap-tiap hari. Susah bagi orang yang tak lekat semaya dalam hidup dia nak lekat semaya kalau sekiranya dia tidak sabar melakukan solat. Soalnya ada kedok orang-orang yang mengaku sejak daripada kecil-kecil dia semaya sampai ke hari ini tak biasa tinggal. Dia berasa tak ada. Sebab cerak nak kena ada. Kita pelat ataupun kita sengaja tak semaya, tinggal waktu tu, tinggal waktu ni. Ini hal semaya ni adalah hal penting. Lepas tu Nabi pun ya akhir kelimuh dia pun as-salah Nabi sebut. Pesan kepada umat supaya jaga semaya, jangan tinggal semaya. Termasuknya ajaran Luqman kepada anak dia suruh semaya. Cerita anak apabila dia suruh semaya, dia kena ajar anak dia suruh semaya. Lepas kalau kita kira semaya ni ada di zaman mana, Luqman cerita anak belum pada Nabi Muhammad lagi. Kisah dia hidup dia belum pada Nabi Muhammad lagi. Berarti
solat ataupun semaya ni sudah ada sejak daripada asal kejadian manusia apa tu. Wallahu alam lah. Adam juga ni ya kena khaufau Allah Subhanahu wa taala hari-hari. Tak kiralah yang nak duduk makan minum tidur seronok saja pada zaman itu. Juganlah dia kena semaya. Lepas tu rasul-rasul semua, nabi-nabi semua orang yang mendirikan solat. Itulah Luqman pesan kepada anak dia, aqimis solah. Walaupun bentuk rupa lima waktu ke berapa waktu memang tak sama di antara zaman dahulu dengan zaman selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu boleh jadi, boleh jadi ni pagi sekali, petang sekali. Boleh jadi dua waktu hak kita tak mudah-mudah. Lepas tu railaiyat Allah lah yang lebih tahu. Manusia semayang pasal mana, baca apa nama. Nah, kalau nak kata baca surah Fatihah, surah Fatihah ni dia ada dalam ra'i ni ya. Pada zaman dulu dia baca apa nama dalam semayang dia. Ha ni wallahu alam pakai surah. Tapi umumnya solat. Solat adalah doa. Kalau nak kira dengan terjemuh as-solah maknanya ad-du'a, iaitu doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu soal lagi, wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah berbuat kebaikan. Ni ajar anak dia sejak daripada kecil lagi. Supaya jadi orang yang seru orang. Seru orang buat kebaikan. Supaya juga dengan kita, kalaulah kita nak ambil kisah Luqman mari guna di dalam hidup kita, kita sebagai bapak kena piti-pitan dengan anak kita. Kena tam titik anak kita. Ha semaya utama sekali. Pas budak-budak, dia tak ada lekat mana semaya. Kadang-kadang dia kecek bohong. Tanya semaya lagi. Maya dah. Nanti gitu. Guru-guru di sekolah. Nak pergi rapai. Hamak lebih sepanggil hamak lemu dah. Hamak budak sekolah. Pergi semaya. Hamak kan ni lari kat tu. Hamak kan ni masuk jambai. Gambar, nak run ngaji sekolah, lagu tu lah belakang. Tak ada kira sekolah agama atau sekolah saman. Nak boleh lekat semaya ni bukan mudah. Apatah lagi, nak suruh orang buat baik. Bukan mudah. Hak lebih teruk lagi lebih ada tu. Wanha anil mungkar. Dan serta larilah dari melakukan perbuatan yang mungkar. Kurang-kurangnya lari diri sendiri. Lepas tu nak pergi lari orang buat mungkar, bukan senang benda ni. Kadang-kadang mungkar berlaku depan kita, kita tak gamuk kadang-kadang. Tengok-tengok pan lagi tu, tak malak weh benda ni. Nak kecek, takut bosan buku. Ha gitu. Itulah nak ayat katanya. Satu ayat yang Allah Ta'ala royak di dalam ayat 17. Luqman cerita kepada anak dia menjadi satu cara hidup. Sokmo-sokmo boleh kita guna. Semaya welkat. Apatah lagi semaya sunat. Semaya hak pasal suka rela nak buat. Tak ada kena bear, tak ada kena suruh. Tapi orang tu bikah bangun buat. Bukan saja dia semaya lima waktu hari-hari, tapi semaya tahajud, semaya duha, semaya witir, semaya tu semaya banyak yang dia semaya. Hak ni adalah proses daripada latih diri sendiri. Setelah wajib dah, wajib kita buat lima waktu sehari. Lepas tu kita kena tambah sendiri semaya sunat dan sebagainya. Suruh orang buat benda baik. Ada beranika, maknanya laklai. Bukan saja dengan kecek, tapi dengan tulis se, dengan ceramah, dengan apa, tulis benda-benda pandok-pandok. Ataupun royak sapa kepada telinga hati manusia supaya buat baik. Tak mesti kena ceramah, kena mengajar, kena khutbah semata. Ini adalah ajaran yang ada di dalam Islam. Lebih-lebih lagi kita di zaman sekarang ni, kita caisa. Nah, sama ada Facebook ke, YouTube ke, apa dan sebagainya. Untuk kita jadi, kita beri saham kepada masyarakat kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Supaya juga dengan lari benda jahat, benda mungkar. Seluruh dunia berlaku tiap-tiap hari, tiap-tiap minit yang manusia buat. Siapa yang boleh lari manusia? Memang setiap orang Islam yang ada jiwa Islam dalam hidup dia, dia berasa tak boleh tengok
maksiat duk berlaku di hadapan dia ataupun di dalam masyarakat. Dia berasa nak royak, berasa nak tik. Bila nak, bila kecek, bila royak, ada orang totan. Hak ni fitrah semula jadi yang manusia Tuhan atur lagu tu lah. Ada hak baik, ada hak tak baik. Masya-Allah. Nah, wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa kamu. Iaitunya, hendaklah kamu mung sabar, hei anakku, bala bencana yang menimpa kamu. Sepung supaya juga. Nabi ayat katanya, orang Islam ni, semua baik belakang. Baik lagu mana? Baik dalam keadaan hidupnya. Jika dia di, apa ni, diberi kebaikan, maka syakara. Fasyakara, maka dia dia syukur, fakana khairan lah, adalah baik bagi dia. Apabila dia ditipu kesusahan ujian, apa? Fasabara, fakana khairan lah, maka dia sabar dan itu adalah baik bagi dia. Alhamdulillah. Ni kita orang Islam dah. Maknanya mata tahan kita lagu tu. So lagi, tengok dah. Dalam tafsir Ibn Kathir perkataan ya bunayya aqimis salah. Saya duduk ulai hak tula ni. Hei anak kesayangiku, mung semayalah. Dia terjemuh dalam tafsir ni bihududiha wa furudiha wa awqatiha. Semayalah dalam bentuk batas dia, maknanya cupcake dia. Semayalah dengan cukup syarat dan rukun. Lepas tu fardunya sama ada fardu dan sunat ataupun perkara-perkara yang wajib yang mesti kita kena amal jadi betul, seperti hak kita duk belajar dalam rukun semaya mula daripada takbir sampai sukwi salat tu. Dalam mazhab Syafi'i dia katanya rukun semaya ada 13. Kena mula dengan adanya air semaya, kena cuci daripada hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Semaya kena ada rukun dan syarat. Rukun semaya hak saat ni dia sebut dah 13 perkara. Lepas tu syarat semaya kena hadap ke kiblat, kena tutup aurat masuk waktu. Nah tu kena bersih tempat semaya. Hak ni benda hak wajib kita kena ngaji. Bukan saja kita semaya tapi perkara-perkara yang menjadi syarat dan rukun untuk nak jadi semaya kita tu hak terima dan sah. Kenanya belajar dan kena buat we know. Jangan buat perkara-perkara yang merosakkan semaya. Ini hal semaya. Satu guguh. Hal suruh manusia buat kebaikan pula. Dengan hikmah. Tuhan raya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mungda'wahlah, murayaklah, serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah maknanya apa? Dengan kebijaksanaan. Witiak panya yang ada pada seseorang. Boleh jadi orang tu dakwah pasal itu. Orang ni dakwah pasal ni. Orang ni mengajar, orang tu ceramah, orang ni menulis dan sebagainya. Kalau dia kecek pun kecek dengan molek. Jangan kecek kasar. Supaya orang yang jadi nak wicakan penceramah dan sebagainya, jangan sebut perkataan yang tak sedap dengar di telinga. Jangan hina kat orang. Keceklah, kecek lemah-lembut, baik. Jangan menyapung. Jangan maki. Jangan laknat. Jangan sedap mulut. Ha. Pas dunia-dunia zaman sekarang ni, pas saya dah rakyat dulu, dunia lah ni dunia Facebook. Dunia Facebook. Tak mesti kata duduk depan orang ramai. Kecek sore pun tak apa. Ambil cagak, ambil terasak tak? Kecek, bobai. Ikut nak kata. Tapi jangan lupa, benda yang kita kata tu kita tong rapi cop. Betul ataupun tidak betul. Nak suruh orang, nak lari orang, mesti beradab. Mesti berakhlak. Dan orang yang kecik molek, Nabi raya, dia akan boleh duduk di dalam syurga. Nah, bilik molek yang paling VIP. Yang boleh duduk. Orang tu di dalam syurga. Sebab apa tu? Liman atabal kalam. Bagi orang yang kecek baik. Sama ada mengajar, kecek, berbuah dan sebagainya. Atabal kalam. Orang yang kecek baik.
wa at'ama ta'am, orang yang selalu beri makan ni, wa adama siyam, orang yang selalunya puasa, puasa wajib, puasa sunat. Ni adalah perkara-perkara yang mesti kena pakat-pakat belajar belakang. Lepas tu lagi dalam tafsir juga, wasbir ala ma asabak, hendaklah kamu mung sabar di atas bencana yang tipu ke atas kamu. Di sini dalam tafsir katanya, suruh benda baik dan orang yang suruh benda baik dan lari perkara mungkar, dia mesti tahu bahawa benda ni adalah perkara fitrah semula jadi. Dia nak hijau Islam, kena tamcai tangtai nen-nen. Bukan katanya, tak apa, kita hijau Islam. Lepas tu boleh sekira nampak kata, tak boleh pergi, kita undur. Jangan. Hijau Islam adalah hijau siapa mati. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Nabi utama sekali, orang yang paling teruk sekali kenanya, orang duk kata, duk cerca, duk laknat dan sebagainya. Tapi Nabi sebaik-sebaik, Allah Ta'ala duk nulang dia. Duk plop cai dia semua. Supaya teruh dalam hal khijau. Alhamdulillah, khijau Islam ni khijau besar. Eh? Lepas tu, sikit lagi. Nak hubung ke? Masa nak habis dah ni. Tak apa dah, kita sambung esok. Esok hari Jumaat dah. Esok hari Jumaat, kita masuk di dalam hadis. Lepas tu insyaAllah kalau tak ada uzur ke apa, kan? Hari Sabtu, kita sambung ayat yang ke-18 dan 19. Sebagai akhir hal Luqman dengan anaknya. InsyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.